ثم في القسم الثامن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب مهم جدا، التعلق بالله سبحانه وتعالى والتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. Dalam pembahasan yang ke-8, ya, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah bab yang sangat penting sekali, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ithbat, yaitu menetapkan تنزيه الله سبحانه وتعالى مماثلة الخلق. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari memperumpamakannya dengan makhluk. نؤمن أن لله كيفية تليق به سبحانه وتعالى. Ya, kita harus beriman bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kaifiyah dan hakikat yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. لا نسأل عن الكيفية. Ya, dan kita tidak boleh bertanya tentang hakikat kaifiyah. صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، بعد هذا قلنا ذكر القسم التاسع أطول قسم في الكتاب. Setelah itu kita juga telah menjelaskan bahwa pembahasan yang ke-9 adalah pembahasan yang paling panjang dalam kitab Tauhid. ذكر في المناهي اللفظية. Disebutkan di dalam pembahasan ini ungkapan-ungkapan yang terlarang. ألفاظ شركية. Ucapan-ucapan yang berbau syirik. ركز على الشرك الأصغر لأنه خفي. Ya, penulis rahimahullah ta'ala memfokuskan dalam pembahasan tersebut sebuah bab tentang syirik kecil ya karena tersembunyi. ركز على كفر النعمة. Dan juga fokus penulis rahimahullah ta'ala fokus membahas tentang masalah kufur nikmat. لأن ليس الإشكال حال الضراء، الإشكال أكثر الإشكال حال السراء. Ya, itu bukan menjadi sebuah problem, sebuah permasalahan seseorang itu ketika ditimpa ujian, tapi permasalahannya ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dan kesenangan. La nasubba ad-dahr. Kita tidak boleh mencela waktu. La nasubba as-sa'at al-ayyam al-layali. Kita tidak boleh mencela jam ya, mencela hari dan juga mencela malam. La nasubba ar-rih. Kita tidak boleh mencela angin. Aslan al-muslim la yasub la yashtim. Karena sifat asalnya seorang muslim itu dia tidak boleh mencela dan menghina. Labud an natakallam bima takallam bihi an-nabi alaihi salatu wassalam. Kita harus berusaha untuk menjaga lisan kita agar tidak berbicara kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yumkin an naqul law أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لا، تقول قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. Ya, kita tidak boleh berandai-andai terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dengan mengatakan jika seandainya aku melakukan hal ini niscaya akan terjadi hal itu. Ini bukan sikap seorang muslim. Sikap seorang muslim terhadap hal-hal yang telah terjadi adalah mengatakan qadar Allah wa ma syaa fa'al. La taqdir dari Allah Subhanahu wa taala dan sebuah ketetapan yang telah dikehendakinya. La nu'abbid al-aulad illa lillah, Abdullah, Abdurrahman. Kita tidak boleh ya memberi nama anak-anak kita dengan nama yang bermakna penghambaan kepada selain Allah. Ya, kita memberi nama mereka dengan Abdullah dan Abdurrahman. La yumkin an nusammi Abdul Muttalib, Abdul Hussein, Abdul Nabi. Maka tidak boleh kita memberi nama ya, seorang anak dengan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib atau Abdul Hussein atau hambanya Hussein atau Abdul Nabi, hambanya Nabi. La yumkin an nusamma bi Allah wa Rabbil Alamin wa Rahman wa Malik al-Muluk. Naam. Ya, tidak boleh juga seseorang diberi nama dengan nama-nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala seperti Allah, Rabbul Alamin, ya Rabb semesta alam, Ar-Rahman dan juga Malikul Muluk, rajanya para raja. Akhadna anna al-istihza' huwa a'zam al-kufr, mithl kufr Abu Jahal wa Abu Lahab, mu'aradah lid-din. Ya, kita juga telah menjelaskan bahwa mengejek dan memperolok agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk kekufuran yang paling besar karena ini bentuk kekufuran yang merupakan penentangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Labud an itu sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisalnya. Labud an nu'azzim Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nakhaf min Allah. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. لابد أن تظن بنفسك السوء. Kita harus berprasangka buruk kepada diri sendiri. وتظن أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. Kita harus yakin dan menyandarkan bahwa setiap kenikmatan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. تتهم نفسك. Kita harus berusaha untuk menuduh diri kita. تقول أنا ظالم. Kita mengatakan bahwa
Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak berbuat kezaliman. Ya, banyak melakukan kekurangan. Mufarriq. Ya, banyak melakukan sikap yang berlebih-lebihan. Mudhayyi'. Ya, banyak menyia-nyiakan. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ya, kemudian beliau menyebutkan ya, doa-doa yang menerangkan bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak berbuat kezaliman. Di antaranya adalah la ilaha illa anta subhanak la ilaha illa ant, ya Rabb, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya kita termasuk dari hamba-hambanya yang berbuat zalim. Kemudian beliau menyebutkan doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berisi bahwa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak berbuat kezaliman. Akhadna idza waqa'at asy-syubha al-'ilaj laha ألا نرجع لجوجل، لا نرجع للطلاب، نرجع إلى العلماء الربانيين، كبار العلماء، وهم يزيلوا الشبهة بإذن الله بالدليل من الكتاب والسنة. Kita juga telah menjelaskan bahwa apabila kita apabila datang sebuah syubhat kepada kita, ya kita tidak bertanya kepada Google dan juga tidak boleh kita bertanya kepada para penuntut ilmu pemula. Harusnya sikap kita yang benar adalah kita bertanya kepada para ulama, ulama senior, ulama-ulama besar, ya, karena mereka yang bisa menghilangkan syubhat, menjawab syubhat-syubhat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala disertai dengan dalil-dalilnya. La yumkin an narfa' al-makhluq fi rutbah الرب سبحانه وتعالى. Kita tidak boleh mengangkat derajat seorang makhluk sehingga menandingi tingkatan Allah Subhanahu wa taala. تعرف مسيلم الكذاب؟ توقع مسيلم الكذاب؟ توقع انت مسيلم الكذاب؟ نعم، رجل ادعى النبوة. Yaitu seseorang yang mengaku bahwa dirinya sebagai seorang nabi. من صدق هذا كفر كفر اكبر. Barang siapa yang membenarkan ya perkataannya maka dia telah terjatuh dalam kufur besar. انتبه. Perhatikan baik-baik. لو رفعنا انسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلنا انه نبي او رسول مثل النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفر اكبر. Kalau ada seseorang di antara kita yang mengangkat derajat manusia biasa ya tingkatannya sama dengan derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia juga telah terjatuh dalam kufur akbar. كيف بمن يرفع انسان مرتبة جبار السماوات والارض ويساوي الله سبحانه وتعالى يقول انه هذا الولي يخلق والولي يرزق والولي يعلم الغيب هذا كفر من باب اولى اذا كان الذي يرفع انسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر فما بالك بمن يرفع انسان مرتبة جبار السماوات والأرض يقول أن الولي يخلق والولي يرزق والولي يدبر الأمر والولي يعلم الغيب هذا كفر أكبر من باب أولى بل أعظم الكفر. Jika seandainya seseorang ya, yang menyamakan derajat manusia biasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia telah terjatuh dan dalam kufur akbar. Lalu bagaimana ya dengan seseorang yang menyamakan manusia biasa dengan tingkatan Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki dengan mengatakan bahwa para wali mereka memberikan rezeki, para wali yang mereka mengetahui apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ini jauh lebih besar kekufurannya daripada yang pertama. Labud an nu'min bi arkan al-iman as-sitta. Kita harus beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan enam rukun iman. An tu'mina billah. Itu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi. Beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi. Beriman kepada para rasul. Wa tu'min bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Wa tu'min bil qada'i wal qadar. Dan beriman dengan takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tuhsin adh-dhan fi Allah bi anna Allah Subhanahu wa taala akhtarak bi an takun min ahli al-jannah. Ya, kita harus berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita termasuk dari golongan hamba-hambanya yang memasuki surganya. Ta'mal bi'amal ahli al-jannah wa tad'u Allah Subhanahu wa taala an yujannibak tariq ahli asy-syaqa. Ya, kita juga harus berusaha untuk melakukan amalan-amalan para penghuni surga serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jalan kebahagiaan dan dijauhkan dari jalan kesengsaraan. La yumkin an tarda an tu'bad min dunillah. Kita tidak boleh ridho apabila orang-orang
menjadikan kita sebagai sesembahan selain Allah. إذا قال لك إنسان. Jika seseorang berkata kepada kita. ما شاء الله وشئت. Ya, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak Anda. بماذا تجيب؟ Bagaimana kita menjawabnya? بما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام. Harusnya kita berusaha untuk menjawab sebagaimana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya. أجعلتني لله نداً. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai sesembahan yang merupakan tandingan bagi Allah? يعني مساوي لله. Yaitu sama setara dengan Allah. بل ما شاء الله وحده. Tapi katakanlah bahwa hal ini berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semata. لا نحلف إلا بالله. Kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. لا تحلف لا بحياتك ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو برأس الأب أو الأم أو بتربة القبور. Tidak boleh seseorang bersumpah atas nama hidupnya, atas nama ayahnya, atas nama ibunya, atas nama penghuni kuburan atau atas nama tanah kuburan. Intinya tidak boleh seseorang bersumpah kecuali atas nama Allah. لابد أن نعظم الله سبحانه وتعالى. Kita harus berusaha untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. نخاف من كثرة الحلف. Ya, kita harus menumbuhkan rasa takut ketika seseorang memperbanyak sumpah atas nama Allah. Allah سبحانه وتعالى ذكر لنا قصص الأولين حتى نتعب نعتبر. Allah سبحانه وتعالى menyebutkan kepada kita tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu tujuannya agar kita mengambil pelajaran. كل ما في الكتاب والسنة من قصص وأحكام فهو لنا. Semua yang diceritakan di dalam Al-Quran Karim dan Sunnah-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tujuannya adalah untuk kita semua. Al-Ru'a, Al-Manamat, لا تغير شيئا في الشريعة. Kemudian, mimpi itu tidak akan bisa merubah syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditetapkan. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله بالقسم العاشر. Kemudian, penulis رحمه الله تعالى menutupnya dengan pembahasan yang ke-10. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القسم باب واحد وما قدر الله حق قدره يعني الكفار ما وحدوا الله ما عظموا الله سبحانه وتعالى yaitu bab yang berisi tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya mereka orang-orang kafir tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya karena mereka betul-betul tidak menghargai dan menghormati Allah. ماذا تصنع انت؟ apa yang anda lakukan? لابد ان تعظم الله بالتوحيد. Di sini kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. لا تكون مثل الكفار. Jangan sekali-kali kita menyerupai orang-orang kafir. إذا لابد أن نتعلم التوحيد. Intinya bahwa kita harus mempelajari tauhid. نعمل بالتوحيد. Mengamalkan tauhid. ندعو إلى التوحيد. Berdakwah di atas tauhid. نحارب الشرك. Dan memerangi kesyirikan. كما حارب النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana dahulu Nabi صلى الله عليه وسلم memerangi kesyirikan. لا تغتر. Jangan pernah kita tertipu. لا تقل أنا موحد. Jangan pernah kita tertipu sehingga kita berani mengatakan bahwa saya adalah orang yang bertauhid. Darast kitab التوحيد. Saya telah mempelajari kitab التوحيد. لا هو يقول لك مهما تعلمت مهما عملت مهما دعوت أنت لم تقم بتوحيد الله سبحانه وتعالى الواجب. لابد أن يكون عمل الإنسان فيه نقص. Penulis رحمه الله تعالى mengajarkan kepada kita ketahuilah bahwa meskipun kita sudah mempelajari tauhid mengamalkannya mendakwahkan tauhid ketahuilah bahwa kita masih banyak sekali kekurangan-kekurangan ya dalam menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. دائما العبد يكون بين الخوف والرجاء. Seorang hamba harus berusaha untuk senantiasa berada di antara ketakutan dan juga rasa harap kepada Allah. تدعو الله. Kita berdoa kepada Allah. أن تكون من المحققين للتوحيد. Memohon kepada Allah agar kita digolongkan oleh Allah termasuk dari hamba-hambanya yang merealisasikan tauhid. الداعين إليه. Yang mendakwakan tauhid. خائف من الشرك لابد أن تكون دائما تخاف على نفسك من النفاق من الشرك. Kita juga berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan rasa takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan dan kemunafikan. تدعو الله سبحانه وتعالى أن يختم لك بالتوحيد. Kita meminta kepada Allah سبحانه وتعالى semoga Allah menutup kehidupan kita dengan tauhid. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد آمين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. آخر كلمة saya memohon kepada Allah سبحانه وتعالى semoga Allah menutup kehidupan saya dan anda semuanya dengan mentauhidkan Allah عز وجل.
خمس دقائق. لما منيت؟ أي نعم. استقبال. استلا لما منيت وجيرة.